Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official. Untuk lokasinya kali ini di mana ini ya? Pokok di Situ Bondo ya teman-teman. Untuk alamat tepatnya, desanya apa saya kurang paham. Kali ini saya hadir di acara Kopdar Sound Miniatur Subwoofer 12 dan 15 in. Barusan sudah cek sound teman-teman. Ntar videonya saya selipkan. Nah, pada video ini saya akan kasih rating dari sound yang suaranya belum maksimal hingga ke yang suaranya paling horek dan paling jazz lah pokoknya. Oke, pesertanya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kurang lebih 16 apa 18 peserta gitu ya. Nah, ini 15 in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 in. Kemudian sisanya 12 in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Berarti 18 peserta. Nyicil ya. Untuk 12 in terus terang yang paling saya suka operatornya yang paling joss ini. Jadi dia pasrah teman-teman, nantinya memaksimalkan spek yang ada gitu ya. Paling loss ini 12 in. Paling loss suaranya. Kemudian ini lagi yang saya suka, karakter subwoofernya di 12 in ya. Yang lain kalau yang ini kayaknya powernya kurang. Ini 12 in nggak tahu buat apaan. Kemudian karena ini speaker mobil ya kurang maksimal kalau diadot. Punya Mas Ipi kelas 3 kelas apa ya? Sekolah Tika maksudnya. Ini punya Mas Ripin karena subwoofernya paling kecil kurang loss. Punya Mas Aska powernya kurang kayaknya. Terus ini juga istimewa teman-teman. Rata-rata yang istimewa di sini box vakum ya. Iya, kecuali itu walaupun box direct istimewa juga. 12 in JLA. Ini Brekus 12 in kurang power kayaknya. 79 masih kurang, subwoofernya kurang maksimal. Kalau middle-nya joss. Terus ini ya teman-teman yang paling saya suka. Kalau CBS kurang kayaknya. Kalau di outdoor kurang. Ini yang paling saya suka, Bataku Balap. Kalau untuk dari segi subwoofer paling maksimal kayaknya ini. Pokok teman-teman sambil nonton cek sound-nya ya. Oke. Kemudian ini sama tapi masih lebih ke ini suaranya. Ini sama-sama CLA single tapi beda skema ya. Oke, lanjut. Kalau ini istimewa juga. Tak subwoofernya kayak kurang maksimal. Kemudian ini yang paling kalau untuk segi dari apa ya? Rata-rata 15 ini nih yang paling saya suka. Selain middle-nya bawa renteng-renteng, subwoofernya juga maksimal ini. Teman-teman, oke. Ini katanya 12 in, ini 12 in, kalau ini 10 in ya. Kayak para top gitu ya, teman-teman. Terus di depannya ada middle-an 6 in, 2. Just ini powernya GB ini teman-teman. Kemudian bonyanya Cak Sapa ini dah kayaknya terlalu ke depan. Terus powernya kayak kurang nih. Planernya ini terlalu ke depan. Kalau menurut saya, pendapat orang kan beda-beda ya teman-teman. Terus bonyanya Mas Sapa ini ATV istimewa tapi kurang maksimal sekarang. Gak tahu apa dari pemilihan lagu atau segi yang lain saya kurang paham. Yang terakhir lumayan juga. Oke. Gitu ya menurut penilaian atau rating dari saya.
Kurang lebihnya kalau ada salah kata, salah paham kata, mungkin saya atas nama Mimbi pribadi mohon maaf ya. Tidak untuk bermaksud menjelekkan yang kurang maksimal, enggak, tapi itulah dari saya pribadi. Untuk selanjutnya kita spill suaranya bagaimana satu-satu. Ini ya teman-teman, yang para top bawa GP. Bawa GP PA2.2. Nekat ini, spek ajatan dibawa kopdar ya. Oke gitu ya, saya spill suaranya buat. Tanpa mixer ini teman-teman. Kelas 12 ini nih ya. Thank you.
Thank you.
Yo.